Hello semua, kembali lagi dalam satu episode More Based Final Fantasy. So kita akan proceed lagi dengan Nameless Pass. Last time kita lawan apa dengan Kraken dekat sini. Dan penghujungnya kita dapat flashback yang Sid dan juga Chaos berlawan. Dan akhirnya Chaos kalah dan apa kata yang yang air punya tu, aku lupa nama empangan dan pintu-pintu empangan terbuka. And that's it. So let's kita continue lagi ke Nameless Path. Apa lagi memori dia? Aku pun tak tahu. So let's just continue je lah kan. Aku rasa dah nak habis dah apa ni part 2 ni. Sebab dia dah macam relax sikit kan, dia punya mood dia. Okay, let's pakai ni. Kau dekat sini rupanya. Water. Victory is mine. Wih, tak habis. Man. Guna aku punya orb ni, tolong. Slow. Lagi earth ke stone tu, okay. Dua je. Protect yourself. Eh, mana aku punya kutu? Tak sebab break. Bahaya. Ah, keji. Earth. Elemental. Come on. Kita je lah. Dia boleh nak mati dah. Dah ada 3 battle je. Kekit sangat. Kita breakkan dia lah. Lagi ke memori dia. I am most grateful to learn that you have agreed to accept my master's request. I haven't said I'll do it yet. It is enough that you are willing to press forward. Let me see you off on your journey. Hey, you never told me your name. I have renounced my ancestry. I am no Moogle. Channel. Okay. Harap ini yang penghabisan sebelum masuk untuk dia punya side quest ke apa ke. Bukan side quest lah. Okay, dia punya untuk completekan map kan. Aku tak tahu if ada ke tak. So macam betul ni dah cukup besar dan semua dah explore rasanya. Tapi macam tak ada apa-apa lagi. Man, ada pula cik kat tepi tu. Oh, aku tak guna ni. Stronger. Shit. Tak ada sun. Aku memang kena lawan dengan bomb juga. Okay. Tak mati. Tapi ada earth tepi tu. Tapi kita guna je. Untuk bunuh yang lain. Kau
Jangan. Guna je dulu. Lepas tu guna ni. Dia matikan dia simpul ke kawan dia mati sebelah tu? Belum mati, dua-dua dark. Shit, jangan tukar, jangan tukar. Oh god, but sekarang ni 288 dia punya enhance dia. Sebab tu dia orang dapat 5000 lebih dia punya dia punya apa orang panggil damage. Okay, last one. Semua light ke ni? There are some things in life you just do. Hey Echo, you there? I need to ask you something. Perhaps she won't show her face with me around. Relax. I'm done talking with Sid. There's no need to worry anymore. Come on out. Come on. I need some fairy guidance. What do I do now? Don't ask me that! You shouldn't listen to me. Why not? Because I can guide you on your path, but I can't give you the answers for which you seek. Echo. The fairies are a part of this world. They cannot defy its laws, even if they wanted to. So what then? Is no one truly free in this place? That is the way of Palamecia. So tak ada apa flashback untuk si muka tu sebab kita dah tak ada dengan Sid kan. Aku pun teringat Sid dah belah daripada kita. Aku masih lupa je tu. Semua ada. Oh, semua ada. So I need. Aku dah tekan dia kan. Okay. No. Great Cross boleh lah. Aku boleh nak timet pun macam biasa. Dia tak apalah. Dia pun okey. Okey. Kita bantai je mana-mana. Aku pun perasan lah buff ni yang dekat atas kiri ni. Bukan sepatutnya dia akan ada, bukan setakat buff, dia ada percentage yang rendah dan tinggi kan. Tapi kenapa sepanjang chapter ni, aku perasan dia punya orb ni, dia ikut orb yang aku ada tau. Kan aku pakai dark, earth dan water. Dan dia kat situ je. Macam sebelum ni ada juga. Contohnya kalau aku tak ada win, dia ada juga. Dia ada enhancekan juga. Win punya ni kan. Aku macam pelik. Dia ikut kita punya kan sekarang ni. Dan setiap kali dia ni semua buff ni. Macam 200 ayo. Semua 200. Macam sebelum ni kan ada juga 8% je kan. Dia orang dah tukar ke atau map ni sahaja yang macam tu? Aku anggap map sahaja ni kot. Map ni yang dapat. Shit, dia orang semua. Aku nak tekan ini. Aku nak habiskan orb aku. Jangan
nak bagi dia orang banyak. Aduh, sakitnya. Bunuh dia dulu. Tiga dia jeko. Man. Just so I understand, the whole Warrior of Light prophecy was meant to find a replacement for Cid? To make a hero, someone to bring hope to the people. Your understanding is mostly correct. Did Cid create the prophecy? It is based on his adventure. This much is true. But he did not make the prophecy. It was Palamecia itself that did that. You're not serious. I assure you, I'm quite serious. It was Palamecia itself that called out for a hero to bring hope to its people. Before he knew it, Cid found himself entirely at the mercy of this world. It wanted him to fight, to bring that light of hope to others, time and time again. So Cid abandoned his old name and gave up the fight. I can do the same myself. That gave Cid his freedom, yes. But the same would not work now, I am afraid. Palamecia is starved of hope. Turn your back on it, and it will bend the prophecy. Bend reality itself, to bring you back upon the path. So there's no escape. Dan aku baru teringat Mok masa chapter tu dia mati, bukan? Dan dia adalah mid juga dalam real life Cid, sebab dia pun mati juga kan. I don't know sebab, tapi tak ikut Mok tetap Mok lah kan, bukan nak portray sebagai mid kot. Entahlah. Just aku ni je lah. Oh, prevents you advance. Tak nak. Aku nak something better. Aku nak sangat Garuda, tapi aku tak pernah dapat Garuda. Garuda bagus untuk kalau aku nak buat cleaving attack. In case kalau semua alien apa, alien ni dah banyak macam ni kan. Dan cleaving attack dia total dia banyak. Nak bandingkan dengan aku punya Echo. Cuma Echo boleh buat 6 kan, tak silap aku. 6 ke 7. Jangan dia shieldkan aku ni. Okay, good. Aku selalu betul lawan dengan bomb ni. Diorang selalu tukar aku ni out. Oh my, HP aku. Sebab aku tak perasan sebelum ni. Sebaik. Oh. Dia
apa sebab aku dapat ni regen. Sebab aku boleh dapat aku boleh dapat regen bila waktu critical secara auto. Ah, mati. Whatever. That one is on me. I fight till I win. Aku malu gitu lah. Aku kena kumpul balik spirit down. Macam sekarang aku bengang gila bila teringat lightning punya request. Request pula. Lightning punya quest. Request otak kau. Can I die? Okay, semua fire kan? Shit. Chew on this. Nowhere to run. Okay. Last battle. Dark. Dan aku punya next ni dark juga kan? Banyak kan? Semua ada eh. Yang ni aku tak sure dia absorb ke tak win. So let's do like semua benda lah. Okay. Siapa gini kan lah? Semua dia dah. Magic unleashed! Banyaknya dia tukarkan aku je. Shit. Oh, boleh aku tak nak. Aku tak nak dia tukarkan aku je. Systematic. Tapi macam kuantik. Not bad. Not bad at all. Habis? Perlu lah habis. Yelah, sebab nak kena proceed ke tempat baru kan. Hey. Though this area is closed to most, guests of Master Seed are always welcome. Come anytime you so desire. Though I cannot promise, I will be here to show you in. Whatever. It is up to you to face and defeat chaos. I wish you good luck. Yeah, so Seed leaves the fighting to me, while he watches on with Sarah? No. Sarah no longer inhabits this world. She died? She has left. She is no longer in Palamecia. My master sent her somewhere far, far away. Why? He could no longer fight. And without him, there was no one to bring hope to the people of Palamecia. To hold her here would have been to trap her in a world without hope. So he let her go. Many years, decades even, have passed since then. She still sends letters sometimes. Sid was a boy like any other. It was the trials he faced that led him to become the first warrior of light.
As many battles with chaos were the spark that kindled hope in this world, or so it seems. And now, it's my turn. Do I follow in the old man's footsteps? Become a warrior of light and fight chaos one last time? I can't say. Sid defeated chaos before, but it never left this place. It falls and is reborn. What's the point in fighting? Will defeating chaos bring hope back to this world? Is that even enough? If chaos will simply rise again, well, then what's the point of hope? Alright, chapter complete. Yay. Wah, wow, sampai 74 je. Summon ticket. Summon ticket. So, kita ada Dungeon of Challenges. You've completed chapter 5, The First Warrior Part 2. Ahead lies the Rune of Valor, containing 6 memories of battle. The battles of the First Warrior were long and hard, but not with a reward. Relive the memory. So itu untuk first part dia. So kita akan pergi ke sini. Ke mana lagi? Keluar-keluar semua. Alright, chapter 6. Ini baru lagi. Buat masa kira masa aku main untuk kira masa aku habiskan First Warrior part 2 ni, chapter 6 baru lagi muncul. Baru muncul, dalam seminggu lebih baru. Tapi kita akan pergi sini dulu, Rune of Valor. Aku sambung je lah. Aku malah nak cut episode lah. So aku tengok baru 20 minit. Macam 20 minit bazir je kalau aku stop sekarang. Kita kokoman ada masa lagi dalam 20 minit, 30 minit lagi. Aku harap dia punya side quest ni tak selama sangat. Bukan side quest lah, macam additional, additional exploring punya quest lah. Extra hard kan. Macam tak pecah dia punya break dia tadi. Okay, sekarang alamak, time tu lah dia tak ada kan. Tak ada juga tak ada. So dia tengah enhance kan. So tu aku macam boleh nak earthnya. Tapi tak apa. Kita physical je ke boleh? Sampai dia break. Masa kita physical dia, sampai mati. Sempat. Sempat. So aku malas nak guna aku punya op. Water dan semua water. Thanks lah.
Phoenix Down. Kecewa ya. Tengok benda tu. Echoes of Battle. Oh, apa ni? That's true tu. Aku rasa macam aku ada. So, kita masuk memory dia balik. Selalu lagu ni ada time dalam special event dia. Nanti buat ada dalam ni. Okay. Mai, tak luar. Damn you. Wow. Keji. Okay, susah eh. Laksa tu. Nothing can escape my wrath. Break him. Aku nak break the other. The other apa nama dia? Vali ke Kesari ni? Banyak gila. Patutlah lagu dia macam tu. Nah, aku faham. Sebab selalunya bila lagu yang ni kena mesti main enemy suara gila babi. Dan ya. How about we get gospel? Sebab aku dah dapatkan. Ya, aku dah dapatkan itu. Ada 4 battle. Takkanlah aku semata-mata nak kena hadap Phoenix Down ni. Dear God. Okay. Aku berasa baik sebab aku pilih. Aku pilih ni. Apa nama dia? Aku nak pakai. Nak tiga habiskan dulu. Habiskan dulu. Kemudian break. Payah eh. Apa ni bu? Banyak gila. Okay, orang-orang dia dah mampus. Next round kita pakai Great Gospel. Masa aku battle yang ketiga. Ah, kena aku lah dia. No way. Lakunya enhance. Untuk magic dah habis. Buff aku dah habis. Paksa lah. Korang ni memang lah celak tu lah. Aduh, hai. Okay. Aku nak dapatkan tahapan. Rest in peace. Apa yang tinggal eh? Diorang punya attack semua 3,000, 4,000. Shit. Mati aku.
aku patut guna aku punya aku punya ultimate. But not this time for it. Nah, nanti kali. Aku tak ada kat situ lah. Saka lah. aku dah tak boleh nak fikir lah. Nak guna apa, nak guna apa. Babi. Wah. Aku punya magic tengah down. Ya, yeah. Ready break power. Aku sebab aku ada ni eh. Okay, fine. Kenapa lah water aku banyak sangat ni? Jahatlah korang. Entahlah. Jahatlah korang. Ah. Aku salah kira aku punya action. Aku lupa yang dia tadi stunkan aku. Aku patut guna aku punya ultimate tadi. Memang aku pun sebenarnya nak pakai tapi aku tak perasan benda tu dah habis. Aku punya action dah habis. Man. Be shattered by waves of magic. Habis akal lah. Last one. Come on. Bagi aku kumpul untuk guna Great Gospel. Oh man. You're finished. Let's pecahkan ni dulu. Kau dapat. Bunuh mana yang dapat dulu lah. Woi. Oh tak, dia lah. Aku kena beli dia down. Okay, kita habiskan orb kita dulu sebelum kita buat ultimate. Okay, let's Great Gospel dulu. Nak tu. Tak ya. Dia gandakan berapa banyak level dua dengan aku ni. Contohlah. Tak sampai. How dia punya tadi level naik 32 jap. Agak kalau tengok. Aku nampak macam ada seorang tu 32. Aku rasa ada satu lagi ataupun lagi dua kat ujung ni. Apa ni? Sama tiket tadi eh. Aku lupa ambil. Aduhai. Shadow sighted. Dia tak bagi tahu shadow apa. Itu agak misalkan aku juga ni. Ah, aku lupa nak beli Fidget Down.
Oh, ada seorang tak apa. Wow. Tak ada efek sangat, tahu tak? Oh my god. Dia terus nullify. Next turn baru. Tapi aku mati. Kan? Macam tu aku akan break dia dulu. And then baru aku ultimate dia. Okay, okay. You know the Gaga. Be shattered by waves of magic. My God, tak mampus. Aku mengharapkan kalau Predigen boleh guna dalam waktu ni. Saya tak boleh tak. Sebab tu untuk event saja. Saya tak pakai. Oh shit. Nah, aku tak nak give up sekarang. Sebab aku dah separuh jalan. My god. Ah, kau biar gagal. Biar gagal memang kena kau lah nanti. Aduhai. Sebab dia bukan break attack punya. Cheers. So, what now? Lagi lebih sikit lah dia. Tak apa, aku nak dia bunuh aku sebab aku nak dia feedkan balik aku dia ultimate. Kalau boleh, nak biar lu. Aku lupa nak tarik aku punya dia ni. Okay. Let's punya ni. Let's punya ni. And then tarik yang ni. Nothing can escape my wrath. Tak banyak. Maybe aku kena guna something yang aku kena pakai kat serum mungkin. Ya, kat serum mungkin boleh pakai. Boleh membantu aku lah maksudnya. My. Ada dua ekor. Alahai. Sebab walaupun aku boost tapi dia break attack. Macam tak membantu. Masih tak membantu. Alright. Bila masih tak membantu tu aku jadi macam ha. Payah dia ni sini. Let's pakai. Kita bunuh yang fire ni dulu. Oh, Kreto. Sebab aku bunuh dia guna untuk dia guna ni. Nice spot. Jangan bunuh aku lagi lah. Shit.
hasta puedo cocinar para que me salga. Ah, ada match dalam dia punya ni. Ya, aku dah cepat-cepat bunuh dia orang. Pasal tadi apa? Dah. Let's pakai ni. Habis dah? Tak ada. The last mistake. Bunuh aku. Tak, aku tak give up. Aku tengah berseronok ni. Let's kita habiskan dia punya break ni. Ini memang dah habis kan break dia. So let's No, kita target yang ni dulu. Aku patut attack dulu ah. Pakai aku je. Pakai aku punya magic. Tuju. Aku boleh breakkan dia ke? Sebelum dia ni. Okay. Sempat. Tapi dia akan bangkit balik. Sekejap lagi. Tak kisah. Kokoman aku nak wizard mati dulu. Smash dia mati dulu. Bahaya weh. Okay, dia dah buat dia punya assassinate. Memang tak lah aku nak. Aku nak ni. Green, whatever. Yeah, aku rasa just break him. Boleh ke? Yeah. There are some things in life you just do. Ah, lupa lagi tengok yang tadi atas tu. Hai, aku tak mahu dapat ini eh. Nah, atas tu. Beri tiket eh. Ah. Bila aku nampak besar macam ni aku harap ini yang terakhir. Dia kalau bagi aku lagi ada success plus 20%. Apa aku dah buat dia eh? Aku nak aku nak beli. Minggu ni hari ni dapat yang ini. Bukan minggu dia setiap hari bertukar dia punya ni. Tapi aku rasa bab aku banyak lagi kot. Aku punya ability tiket tinggal apa? Okay, aku boleh naikkan satu level siapa-siapanya nanti. Sebelas.
Okay, whatever. Dia bagi aku banyak tu, then aku ambil banyak tu. Tapi ini dark. Aku takut nanti tiba-tiba banyak dark lah dalam aku punya enemy. So Black Gospel pun bantu kat sebenarnya. Ya, dia bukan breaker lah. Apa kat Shiva ni. Dia jenis offensive punya kat kot. Bagi aku lah sebab dia punya damage banyak. Aku silap lah. Aku patut ini buat yang ini je. Let's kita habiskan dulu kita punya off. Kita clearkan semua. Kita bunuh sebab ni mang pun bahaya. Dan ini pula ada trench. Aku tak nak dia buat trench. Let kita target dulu. Oi, dia tak breakkan natang tu. Kita dalam bahaya. Seekor mati. Ya, dua ekor mati. You good. Okay. So, next round. Siapa tolong bunuh aku? Aku masih tak dapat nak buat gila cosplay. Ya. Man, banyaknya. Okay. Ya, aku tunggu ini. Fight. I won't let it end till I win. Okay. Let's hit the target yang ini. Sebab dia bahaya. He shattered by waves of magic. Okay. Tak boleh nak buat Gregor spell. Tak cukup off. Maybe kalau kita dapat buat sekali, kita tak berani. Okay, lagi. Seko tu dah mati dah. Dua ekor mati. Good. Next turn boleh kita gunakan gospel tu. Next battle. Okay. Dapat ini. Okay, win pula. Aku rasa di basic ni elemental. So lepas ni mungkin earth. Tadi fire kan first. Fire, water. Let's pakai ni dulu. Pakai ni. Come on. Ya. Semua break ke? Tak. Settle. Oh, syoknya dapat buat macam ni. Oh, syoknya. Man. Satisfy. Gila. Atomos. Aku tak boleh nak pakai. Oh, nanti dia akan absorb. Dan aku tak boleh nak attack dia sebab aku punya elemental ni lah. Earth weapon. Let's pakai ni pun. Huh?
Padahal aku punya ni next turn baru dia. Next turn ya. Next turn baru dia penuh. Oh man. Ouch. Ah. Kalau dia penuh dalam dalam turn ni memang aku dah boleh guna dah sebenarnya. Dia dah sebab dia tak penuh. Target yang ini. Taste the power of devastation. Nice. Aku patut breakkan automos dulu. Takpelah. Dah tekan dah pun. Dan aku malas nak ni. Dan aku hendak sekejap ni. Aku tak nak ada absorb aku punya. Oh. Dia boleh absorb all aku. Kali ni senang sikit sebab aku dapat card yang bagus combination. Masa aku aku sebab aku dapat Great Gospel dan setiap enemy tu ada dia punya kelompok dia, kelompok elemen dia. So senang lah. Kalau tak memang susah. Tolonglah bagi tahu yang dah habis dah benda ni. Oh, fuck. Aduhlah kau ni lah. Macam ada pattern dia, tapi tahu tak? Beware win, okay. Ada berapa banyak battle? 4. Okay, fine. Win eh. Keji tahu tak korang ni, keji. Aku akan dah habis, rupanya belum. Tolonglah, lepas tu habis terus. Aku malah lama-lama macam ni. Okay, micro chew. Micro chew sepatutnya tak boleh jadi susah. Tapi sebab, ya, battle ni macam bangang kan. Habis kan. No mercy here. Oh, man. Ada 6 ekor ke? Aku ingatkan 5. Nice lah. Ya, ya. Tolonglah Magrachu lagi. Oh, Magrachu dan juga datang ini. Apa tah nama dia, aku pun lupa. Let's pakai Great Gospel lah. Nice. Tidur semua Magrachu. Oh, tak mati lagi. Habis langsung aku punya. Oh, oh kejap. Be shattered by waves of magic. Yeah, I see a clone. Oh man, aku tak nak guna aku punya dark tengga. Magic aku tinggal berapa turn. Ini bukan power, sorry. Magic yang ni. Okay. Let's go sekali lagi. Go sekali lagi. Kau boleh aku nak. Aku tak nak tinggal micro chew dalam akunya ni. Dan aku tak ada.
ultimate skill. So aku terus buat macam ni. Oh yeah. Oh, cleaving attack dia tu akan hapuskan aku punya orb eh. Come on, sikit lagi lah. Habiskan jalan nyawa aku ni. Dia tengah wall. Okay, thank you. What now? Breakkan dia dulu. Eh, banyaknya aku punya yang ini. Macam mana ya? Dapatkan satu orb biasa, Great Gold Spear, thank you. Nah, kalau cukup boleh kita bantai macam ni, kita bantai macam ni je. Aku rasa tak boleh. Boleh kot. Aku ada lagi 7 turn. Boleh. Okay. Okay, lawan dengan monyet ni. Okay, kita tukar target kejap. Nothing can escape my wrath. Boleh ni. Yep. Great Gospel sangat membantu. Siapa yang letak Great Gospel dekat dia punya sebagai rental card ni, aku terima kasih banyak. Come on lah, last one. Yang ujung ni. Letih tu. Besar. Okay. Tolonglah yang penghabisan. Apa ni? Battle sword? The battle of the first body of light. The beginning of a never ending struggle. Whatever. Ada berapa banyak battle? Aku tak check. 4 juga. Wow, Demon Wall. Awal-awal. Oh man, ini Demon Wall yang jenis tak in apa? Tak. Ya, yeah, ini yang powernya. Apa eh Demon Wall? Satu lagi apa? Yang aku memang tak boleh nak lawan dia pun sebenarnya. Nanti dia akan pecah sendiri. Dan dia akan turunkan aku punya ultimate. Masih gila. Tapi kita basah je lah. Dia memang celaka ni. Bio. Shit.
nyawa dia memang takkan turun dia sebab dia pakai regen dan regen dia agak banyak. No mercy here. Kenapa sangat HP dia banyak? Dia bagi ke semua. Oh, memang celaka tu lah. Just for you. Okay. Wait. You'll regret that. Ni baru first battle. Oh man. Habis dia buat ni aku lagi dia buat apa attack. Okey, nah dia lah power devastation. Wah, aku dah jadi give up gila babi. Aku just buat je lah apa yang aku boleh buat. Aku just nak breakkan dia. Lepas nanti dia akan pecah sendiri. Aku rasa macam tu kot. Dia punya cara untuk lawan dia. Sebab setiap kali aku breakkan dia, walaupun dia tak mati habis kan, dia akan tetap mati lepas dia break. So let's try that. Just for you. Gigi. Victory is mine. Just for you.
macam tu je lah cara dia. Kau kena breakkan dia. Okay, aku ingatkan benda tu lagi, risau aku. Ah, tapi aku ni ada light dah pula. Thank you. Oh, ada bit over. Stay alive. Kita buat cara macam ni je lah. What the hell? Fuck you. Kita pakai wall. Dead. Aku tak boleh nak penetrate wall dia sebab mungkin aku punya damage tak sebanyak yang aku boleh buat untuk dia. Kira wall dia lagi power daripada aku punya damage lah maksud dia. Ah, damn you. Baik apa? Bazir lah yang tadi tu. Apalah. Apa boleh buat? Wow. Kenapa? Kalau dah monyet itu monyet juga. Okay, tak apa, aku masih ada aku punya Dragon Spell. So let's macam ni. Siapa pula next? Okay, fire. Fire enemy. Wah. Just for you. Wah. Tak mati. We shattered by waves of magic. Come on, break him. Break her. Ready for this. Sebab aku dah seronok pakai Great Ghost Spell lah. Dia macam setiap kali dapat je aku memang nak kena buat Great Ghost Spell. One last. Siapa yang last? Kerakan. Dan aku punya ni. Aku tak ada nak attack dia sebab nanti dia akan heal balik tak. Ya, dia akan heal balik. Tak apa, kita cuba untuk breakkan dia. Okay, dah habis lah yang ni. Break, matikan aku, okay. I won't let it end. Yeah. You lose. Taste the power of devastation. Aku tak boleh nak bunuh dia on time sebelum dia punya break habis. Mandangkan aku punya turn. Okay, baru. Oh, man. Aku perlukan. Okay. Patutlah aku tak boleh nak breakkan dia ni. Dia ada yang pantul ni. Aku tak tahu apa benda-benda ni. Nama buff yang ini. Dan benda tu selalu menyusahkan aku. Oh, break over, tak kisah.
At least benda tu dah tak ada dah. Aku belum killkan dia. Oh, sakitnya. Sakit. Dan kita habiskan dia secepatnya. Ketih yang tengok. Kerahkan. There are some things in life you just do. Aku anggap chapter ni dah habis. Yes, betul. Aku dapat achievement. itu macam lah. Satu je crystal tak berbaloi. Hey, sama tiket. So itulah dia kita punya okay, berbaloi dapat balik. Apa ni kita punya extra orang kata apa, exploration untuk chapter 5 part 2. So next kita dah boleh pergi. So next video kita dah boleh pergi ke Bewitching Memories part 1. Jumpa lagi dalam episod datang. Jangan lupa untuk subscribe channel aku, tengok lagi banyak video. Dan kalau video boleh tekan like. Kalau apa yang korang nak tanya atau mungkin nak suggest game ke, boleh pergi ke laman Twitter aku at AnnieAmy atau drop je komen di bawah. So thank you for watching semua, bye bye dan take care. Dadah.